tanda tangan elektronik ya terus dan malah ada kesalahan dalam sistem. Kalau untuk penyebabnya ini dia. Yang belum subscribe silakan tekan tombol merahnya yang ada di bawah, klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat informasi terbaru seputar Akulaku dan kredit online lainnya dari channel ini. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kenapa saat tanda tangan elektronik kalian selalu gagal. Kalian selalu menemukan kata seperti ini, ada kesalahan dalam sistem. Tetap saja ada kesalahan dalam sistem. Tiap mau dilengkapi pasti ada kesalahan dalam sistem. Ternyata memang tanda tangan elektronik itu tidak semudah yang kalian kira atau tidak segampang. Dan hanya tanda tangan elektronik itu dokumen-dokumennya juga tidak semudah kalian tinggal pencet saja, tinggal buka pakai kuota atau punya wifi masuk internet lalu tinggal pencet saja tanda tangan elektronik. Ternyata untuk menampilkan dokumen-dokumen seperti itu tidak mudah. Kenapa saya sebut tidak mudah? Karena memang dokumen-dokumen untuk seperti tanda tangan elektronik seperti itu merupakan aset internet yang berbayar. Jadi ternyata memang Akulaku hanya menerapkan satu tanda tangan saja yang gratis, tapi itu juga dilihat dari bisa dibilang apa ya, kredit poin kita atau daftar kita. Jadi sebenarnya ada kata kesalahan dalam sistem itu, ternyata memang Akulaku belum mengizinkan atau belum mengasih tanda tangan gratis itu untuk pengguna baru. Jadi tiap kita melakukan tanda tangan pasti ada tulisan seperti ini, kesalahan dalam sistem. Ternyata jawabannya itu, teman-teman saya pengguna baru bertanya kepada saya, kenapa susah tanda tangan elektronik, kesalahan dalam sistem terus. Saya juga awalnya bingung gimana, tapi setelah saya cari tahu ternyata memang seperti itu. Tanda tangan elektronik itu diberikan oleh Akulaku hanya kepada pengguna lama. Jadi Akulaku hanya memberikan tanda tangan elektronik secara gratis hanya kepada pengguna lama yang dinilai itu dari kredit poin yang sudah seperti ini, di atas 800, itu bisa dibilang tinggi atau hebat. Di sini ada tulisan hebat, yang kredit poinnya bagus, baru Akulaku memberikan tanda tangan atau memberikan izin gratis untuk tanda tangan elektronik. Karena bukan dari pihak Akulaku langsung situs internet berupa tanda tangan elektronik itu. Jadi intinya ternyata tulisan kesalahan dalam sistem itu untuk tanda tangan elektronik memang Akulaku belum mengizinkan kalian yang baru daftar untuk melakukan tanda tangan. Ternyata seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kalian berusaha seperti apapun, seperti daftar dulu di PrivyID, ternyata memang kalian belum bisa tetap. Walaupun kalian sudah memiliki akun PrivyID,
Seperti ini, walaupun kalian sudah memiliki akun Free ID, kalian tidak akan masuk di sini perjanjian pinjaman, atau tidak akan ada tulisan seperti ini. Ada masukan Free ID dan password. Pasti setiap kalian mengklik cek tanda tangan dan memasukkan email, padahal email kalian sudah benar, tapi pasti ada tulisan kesalahan dalam sistem. Jadi kalian tidak akan sampai di sini di Free ID ini jika kalian masuk dari akun-akun seperti ini. Seperti ini tanda tangan elektronik. Cek tanda tangan. Nah, kalian tidak akan masuk ke situs ini, situs Free ID ini. Pasti di sini juga kalian akan macet, akan diarahkan, bahkan akan ada tulisan itu tadi, kesalahan dalam sistem. Jadi itu penjelasannya, teman-teman. Nah, kenapa tanda tangan elektronik itu susah? Ternyata tanda tangan elektronik itu berbayar, tidak semudah yang kalian kira. Ini memang langsung saya dapatkan dari marketing Akulaku. Tanda tangan elektronik itu berbayar. Jika kecuali kalian sudah memiliki kredit poin tinggi, itu di atas 800 atau hampir 900 seperti punya saya ini, pasti kalian bisa tanda tangan, karena Akulaku menanggung pembayaran tanda tangan itu kepada pihak internet, yaitu tanda tangan elektronik. Seperti itu, teman-teman. Seperti saya, tanda tangan sudah selesai kalau saya. Seperti ini. Dan keuntungannya kredit poin kita tinggi, itu lumayan. Seperti kredit poin tinggi, kredit poin saya tinggi, bahkan saya bisa menggunakan lebih dari total limit tetap saya. Limit tetap saya cuma 7.460, tapi saya sudah memakai atau terpakai 8.288.000. Jadi saya kredit limit saya minus 828.000. Itu juga keuntungan kredit poin kita tinggi. Jadi sebaiknya jika kalian ingin melakukan tanda tangan elektronik dan secara gratis dikasih oleh Akulaku, kalian harus menaikkan kredit poin kalian dulu. Jadi untuk pengguna baru rasanya susah, karena memang kalian harus bertahap dari awal. Dari awal, dari pembelian halus cash dulu, karena pasti kalian belum bisa cicilan. Seperti itu saja, teman-teman, penjelasan kenapa setiap mau tanda tangan elektronik kalian gagal, yaitu ada kesalahan dalam sistem. Jawabannya seperti itu, teman-teman. Semoga ya kalian mengertilah, itu jawaban yang paling benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian pengguna baru. Jadi intinya kalian harus menaikkan kredit poin kalian dulu. Bertahap saja. Sering belanja cash dan lain sebagainya, supaya limit kalian naik dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini. Klik like, subscribe, dan juga share pada teman-teman kalian yang belum tahu, supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dukung channel ini supaya bisa memberikan informasi untuk kalian yang masih mencari-cari tentang seputar Akulaku. Oke, terima kasih.